Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya salah satu dosen dari Prodi Sistem Informasi. Saya Gilang Kartika Hanum Ramadhan SPD. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi keempat, kelima dan keenam. Yang pertama adalah materi dari pertemuan keempat itu dengan tema bentuk-bentuk interpersonal. Apa sih interpersonal skill itu? Apa, kenapa harus dibutuhkan itu? Apakah cuma hanya di lingkungan kerja, bermasyarakat, atau berkarir, atau untuk semata-mata hanya modus untuk naik jabatan? Jadi sini ada hubungannya dengan human relation atau hubungan manusia. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang itu terjadi jika secara tatap muka dalam situasi kerja organisasi itu bertujuan untuk menggugah gairah kegiatan bekerja. Salah satunya apa gitu, contohnya apa, oh untuk pemimpin untuk memotivasikan anak buahnya. Jadi pemimpin atasan untuk menginstruksi anak buahnya gitu, bentuknya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah konseling. Konseling itu apa sih? Oh ternyata konseling itu sebagai teknik human relation, sebuah cara atau metode untuk berhubungan baik antar manusia itu sendiri. Dalam lingkup apa? Oh, lingkup pekerjaan. Yang berikutnya adalah gaya perilaku atau tipologi. Ternyata kita ini punya tipikal masing-masing selain jati diri itu sendiri. Tipikalnya itu apa aja sih? Oh, tipe harmoni. Apa itu tipe harmoni? Ternyata tipe harmoni itu adalah berpendirian tenang, pasti, mudah didekati, dan penuh kehangatan. Contohnya apa ya, job desk atau orang-orang yang seperti apa yang tipe harmoni ini? Oh, kalau kita lihat itu di bank itu ada namanya customer service, sekretaris, finance officer, juga guru atau dosen. Jadi mereka itu punya karakter yang bisa pandai berbicara depan umum gitu ya, mengemukakan pendapat dengan bebas. Terus ada juga namanya itu tipe gaul. Apa itu tipe gaul? Oh, biasanya orang yang bekerja di lingkup seperti ini, contohnya adalah PR, MC, salesman, entertainer gitu. Mereka ini adalah tipe orang yang suka ramah, suka berceloteh, dan suka bermain-main. Yang ketiga ada tipe pemikir. Tipe pemikir itu biasanya adalah orang-orang cerdik, banyak akal, dan sifatnya itu teliti, berhati-hati. Contohnya apa sih pekerjaan buat yang cocok bagi orang-orang yang seperti ini, tipe pemikir ini? Salah satunya adalah ahli riset atau ilmuwan, orang yang bekerja pada bidang IT, kemudian analisis data, akuntan, kritikus, dan juga inovator. Yang terakhir adalah tipe kuasa. Tipe kuasa ini contohnya adalah pemimpin atau penguasa dengan keinginan dalam hati untuk menjadi orang nomor satu, orang yang harus dipatuhi, orang yang suka memerintah. Contohnya apa ya? Oh, eksekutif, manajer, politikus, kemudian kontraktor, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia militer. Ciri-cirinya apa tipe kuasa? Oh, adalah istilahnya adalah driver atau singa, semacam singa. Dia itu berorientasi pada pengendalian, mengontrol orang, memerintah, memberi instruksi. Kemudian orang tersebut adalah suka yang bersaing, termotivasi untuk menjadi nomor satu, dan dia itu jiwa kompetitif. Ada juga dia itu berkemauan keras, tidak sabaran, dan sibuk. Yang termasuk orang tipe kuasa ini atau singa ini adalah orang menyibukkan diri untuk mengejar karir. Yang berikutnya ada namanya tipe gaul atau artis, tipe lumba-lumba disebutnya. Ciri orangnya itu optimis, terus kemudian cepat, spontan, ekspresif. Bagaimana dia bisa berbicara, bergerak dengan intonasi yang cepat dan cenderung lebih menarik. Emosionalnya itu gampang sekali terlihat pada tipe gaul atau tipe lumba-lumba seperti ini. Yang kemudian ternyata tipe gaul ini sangat lebih menyukai kesenangan. Apa sih? Apa yang dicari ya untuk tipe gaul ini? Oh, ternyata dia itu lebih senang bersantai, suka foya-foya. Ada juga tipe harmoni atau wise, dia cenderung lebih bijak. Ciri-cirinya apa sih untuk tipe harmoni seperti ini? Dia itu cenderung gigih, bisa menampung aspirasi dari orang gitu itu, dan dia itu menyukai hubungan bertetangga, ramah, dia itu menyenangkan, dan mencoba untuk mempunyai kontribusi yang baik bagi orang lain.
Yang terakhir ada yang namanya tipe pemikir atau kancil, analytical. Contohnya apa sih karakter tipe pemikir ini? Kalau untuk tokoh dunia, salah satunya adalah Einstein. Dia bisa berpikir logis, kemudian berhati-hati, bisa menahan diri, bisa bersabar. Dan yang paling terakhir adalah cenderung lebih individual, di mana dia itu bisa menahan pikiran mereka itu dan tidak bisa mengungkapkan secara belak-belakan seperti tipe gaul atau harmoni. Bagaimana mengenali orang-orang tipe seperti ini gitu? Yang pertama adalah konservatif. Tipe kuasa itu cenderung konservatif. Apa sih konservatif? Oh, dia itu berpenampilan monoton atau kolot. Ya, dia mempertahankan kebiasaan dia sendiri tanpa campur tangan orang lain. Terus tipe gaul itu bagaimana? Oh, dia cenderung berbusana cerah, warna-warni, cenderung berani. Ada juga tipe harmoni. Bagaimana cara berbusana tipe harmoni? Oh, biasa kasual, sekedar kaos, baju berkerah gitu. Dan tipe pemikir, oh ternyata memiliki persamaan dengan tipe kuasa, konservatif, polos, dan mempertahankan kebiasaan yang menurut dia itu baik. Apa saja sih latar belakang dari tipe tipikal karakter manusia yang seperti ini gitu? Untuk tipe penguasa biasanya adalah pekerjaannya tuh pejabat, wira swasta, pemikir itu ilmuwan yang berhubungan dengan bidang teknik, dan tipe harmoni itu biasanya seni dan berhubungan dengan orang banyak. Tipe gaul sendiri juga memiliki kebebasan, maksudnya dia bisa berjualan, seni juga dia bisa, pada dasarnya adalah fleksibel. Bagaimana kita melihat dari menganalisa dari ruangan yang dia tinggal gitu? Biasanya ciri-cirinya untuk pada tipe penguasa ini atau seorang driver ini, pengendali itu adalah biasanya lingkungan itu bersih, ya kan? Ada jam, ada penghargaan, mejanya luas, itu ciri tipe ruangan untuk bagi orang-orang penguasa. Dan ruangan, isi ruangannya apa sih untuk tipe pemikir? Salah satunya adalah ternyata banyak didapat plakat, tumpukan kertas, simbol-simbol, ya. Terus tipe harmoni itu sendiri hanya ada berupa foto keluarga, poster, souvenir di dalamnya. Dan yang terakhir tipe gaul. Tipe gaul ini disebut tipe pemberani, kreatif, ramah, menyenangkan. Isi ruangan itu apa? Oh, ternyata itu lebih cenderung dia berantakan. Ada foto-foto orang terkenal, gitu ya. Ada poster-poster. Di sini ada beberapa hal yang harus dihindarkan dalam percakapan. Yang paling utama adalah sebisa mungkin itu dilarang memotong pembicaraan orang lain. Kemudian kedua, memonopoli pembicaraan. Monopoli itu apa ya? Oh, dia menguasai arah topik pembahasan tanpa adanya feedback, tanpa adanya umpan balik. Dia hanya berbicara tapi dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kemudian membual tentang diri sendiri. Bual itu apa? Oh, bual itu ternyata berdusta. Dia terlalu banyak mengarang indah ceritanya dan dilebih-lebihkan. Terus dilarang juga ternyata membicarakan tentang penyakit kematian. Kenapa itu dilarang? Oh, ternyata itu membuat vibe aura negatif bagi orang-orang di sekeliling. Jadi dia akan mensugesti dirinya dia sendiri hal-hal yang negatif. Itu sangat berbahaya. Apalagi yang dihindarkan dalam percakapan adalah menanyakan masalah yang sifatnya pribadi. Biasanya kalau untuk ukuran orang barat jarang menanyakan pernikahan, agama, itu sangat sensitif sekali. Tapi budaya kita itu sepertinya biasa ya, padahal itu tuh yang harus dihindarkan seperti itu. Bagaimana langkah bicara yang efektif? Seperti apa sih? Kok bicara aja harus efektif? Ya karena di sini mata kuliahnya, materinya adalah hubungan antar manusia. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa membangun pengetahuan, wawasan, bagaimana kita berdiskusi dengan orang lain, berkomunikasi yang efektif dan baik dan bagus, yang santun, yang komunikatif. Langkah bicaranya itu salah satunya adalah kita harus bisa merangkai kata-kata dengan baik. Gunakan tutur bahasa yang pantas. Volume suara juga harus selazimnya, tidak teriak-teriak, tidak terlalu pelan. Terus sesuaikan kecepatan dan gaya bicara, sikap duduk, berdiri, pandangan mata, kemudian gerak tubuh, ekspresi wajah yang tepat.
kita harus bisa memposisikan diri kita seperti itu. Ada beberapa kiat menjadi pribadi yang disukai, itu ada 10. Yang pertama itu royal dalam memberi pujian. Royal itu apa? Oh, murah. Jadi kita jangan pelit atau jangan segan-segan untuk memberi pujian untuk orang lain. Ih, bajunya bagus gitu. Ih, selamat ya atas meraihnya IPK yang tinggi. Selamat ya atas kelulusannya. Yang kedua, buatlah orang lain merasa dirinya itu sebagai orang penting. Jadi kita tidak boleh itu mengabaikan acuh tak acuh pada orang lain. Yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Jika kita diajak diskusi, ngobrol, curhat, coba kita mendengarkan, letakkanlah gadget, pandang matanya. Terus kita akan melakukan feedback. Oh, seperti itu ceritanya. Oh, menurut saya begini. Nah, itu menghargai orang lain pada berbicara. Terus bersikap ramah, bermurah hati, hindari kebiasaan mengkritik, mencela, menganggap remeh. Bersikaplah asertif. Kemudian berbuatlah apa yang Anda ingin orang lain berbuat pada Anda. Biasanya, jika kita baik dengan orang lain, maka orang lain juga baik kepada kita. Itu namanya sudah hukum alam karma balasan, dan memang seperti itu. Dan cintailah diri sendiri. Cintai diri sendiri bagaimana? Itu bukan bersifat narsistik, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Oh, kita berpakaian rapi, wangi. Untuk ketemu teman saja kita harus rapi. Nah, itu menghargai diri sendiri. Ada beberapa strategi atau cara upaya untuk dapat berhasil dalam kehidupan, apa aja sih gitu kan? Yang pertama adalah self confident. Kita harus punya percaya diri yang kuat, tidak minder, tidak merasa rendah diri. Yang kedua adalah self control. Kita harus bisa mengendalikan kemarahan kita, tidak puas, tidak sabaran, dan kecewa. Yang berikutnya adalah body language, bahasa tubuh kita, ekspresikan wajah kita dengan tepat, gerak tangan, mata tidak jalatan, ya kan, tidak nyinyir, tidak gibah sana sini. Usaha semaksimal mungkin untuk menahan, kecuali dengan teman dekat, teman akrab. Yang terakhir ada first impression, itu apabila kita berjumpa dengan orang yang baru, usahakanlah untuk meninggalkan kesan yang baik. Di sini kita mencoba untuk berkenalan dengan yang baru, kita harus punya kesan yang baik. Bagaimana kesan yang baik? Oh, kita berbicara, ngobrol, oh asik, enak gitu, nyaman, menyenangkan. Nah, akhirnya teman kamu akan selalu mengingat perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan, cara bicara kamu, teman kamu bakal ingat terus gitu, dan seneng. Oh, enak nih main sama kamu, enak ngajak ngobrol, ya hangout. Yang terakhir adalah keterampilan pemimpinan organisasi. Itu dari Robert L. Charles. Itu yang pertama adalah keterampilan teknikal. Apa sih teknikal itu? Dari katanya teknik, berarti prosedur, cara ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menguasai pengetahuan, metode, teknik, peralatan dalam melakukan satu tugas. Apapun job desk kamu, pekerjaan kamu, sebisa mungkin kamu harus menguasai hal tersebut. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi, interpersonal skill-nya, apa aja gitu. Kamu harus memiliki kemampuan memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain. Jadi kamu harus bisa memiliki rasa empati. Empati itu apa ya? Jika teman kamu sedih, kamu mengiba-iba, tapi kamu juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan. Sebisa mungkin kamu akan menawarkan bantuan, itu empati. Simpati, hanya perasaan saja. Oh, dia kasihan orang tuanya almarhum karena COVID, terus berbelasungkawa ya. Terus yang terakhir adalah keterampilan konseptual. Konseptual ini bagaimana kita harus bisa bertindak yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kamu ikut komunitas, ikut UKM, kamu belajar di kampus, ada peraturan, sebisa mungkin kamu harus mengikuti proses tersebut gitu. Karena ini berhubungan dengan keterampilan konseptual. Bagaimana kamu bisa mengetahui kompetensi yang ada di dalam diri kamu? Yang pertama adalah knowledge. Kamu harus menguasai pengetahuan. Pengetahuan apa sih? Oh, yang kamu pengetahuan itu yang
yang ada di dalam bidang kamu atau yang sekarang ini kamu geluti? Apakah kamu suka melukis, ikut otomotif? Kamu harus mengenali apa sih di dalamnya gitu. Kamu harus kenal dengan betul. Yang kedua adalah skill. Kamu harus menguasai keterampilan yang terkait dengan tugas secara efektif, efisien. Dan kamu juga harus punya cara bagaimana kamu harus menuntaskan berbagai macam tugas, job desk dengan cara yang baik dan benar. Yang terakhir ada attitude. Di sini attitude itu kamu harus bisa menguasai diri, emosi kamu, integritas dalam bekerja dan sikap positif. Apa sih halo effect itu? Oh, ternyata halo effect adalah kesan pertama itu meninggalkan jejak yang panjang dalam ingatannya. Tadi saya ungkapkan jika berkenalan dengan orang baru, sebisa mungkin kita harus mempunyai kesan yang baik, nilai yang baik agar selalu diingat. Lumayan buat nambah-nambah pahala. Pengalaman fisik, kita harus rapi, bersih, selalu mandi, menggunakan produk yang sesuai dengan kemampuan, tidak berlebihan, dan tidak berlebihan juga memakai perhiasan. Untuk materi keempat cukup sekian, nanti kita berjumpa untuk materi kelima dan keenam. See you, bye-bye.